Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayati khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma lamati sadat wal khadat. Salatun tafdahu lana biha abwaabal khairati was sa'adat. Fi dari dunia wa fi dari al-ma'ad. Barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina wa ala ikhwanina min al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجن بها وإيهم من جميع الأهبان والأنفاد ومن شر الحياة وشر الممد يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله نبعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونة النفس. Halaman 21 paling patasan baris pertama halaman 21. Ihalatuka di sini Ibnu Athaillah Sakandari memberi nasihat kepada kita tentang pengaturan waktu. Jarsidin ihalatuka menundanya engkau, mengaina-ngaina akan, menunda-nunda al-a'mala akan ibadah yang sudah diarahkan oleh guru kita. Jadi ibadah nintu menurut arahan guru kita nintu secara umum terbagi empat semalam. Pertama, wajib kita menuntut ilmu yang fardu'ain. Yang kedua, wajib kita menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita. Seandainya ada yang belum digawi, diqada, wajib mengqada kalau punya kewajiban. Yang ketiga, ada perhatian kita dengan perkara yang sunnah-sunnah, tapi itu semampu kita. Yang keempat, jangan kita melepas wiritan dari guru kita. Nah, empat perkara ini digawi, tapi ada adab hati, yaitu ikhlas. Nah, jadi taat zahir digawi, waktu menggawi tadi pasang ikhlas di hati, beradab di kita. Itu yang disebut ibadah atau ketaatan narannya. Nah, menunda-nunda yang empat perkara itu, empat perkara itu ditunda-tunda, menuntut ilmu, kaina jinya. Menyempurnakan yang wajib atau keadaan yang banyak, kaina. Amun sudah yang wajib kaina, begini yang sunnah kaina. Wirid pang maginnya ae taburirid. Nah. Kenapa mangaina akan ala wujudil faragi? Karena menunggu waktu lapang. Menunggu waktu lapang. Caka ibarat urang berusaha nintu kaina aku bila sudah berhasil berusaha sukses sugih hanyar aku menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu gurunya kena ku kiyau ka rumah. Ku ada akan majlis taklim di rumah, ujarnya. Nah, jaka ibarat orang yang masih bujang itu kaina aku belum sudah bebini hanya rajinya. Sementara aku masih bujang, aku cangka-cangka dulu berusaha. Nah, jadi macam-macam alasannya. Atau orang yang gagaringan, kaina gini aku nuntut ilmu belum sudah bujur-bujur sihat, gagah, kuat, segala macam kuat atas bawah, hanya aku menuntut ilmu, hanya aku bawirit. Atau orang yang lagi sekolah misalnya aku masih sibuk lagi ya kain aja menuntut ilmu dulu ya. Jadi macam-macam alasan itu dijadikannya sebab untuk menunda ketaatannya kepada Allah. Apa itu ketaatan kepada Allah? Empat macam tadi. Nah, tahu ai menuntut ilmu itu pada wajib ya maka kain aja nya. Tahu ai bila sudah aku kena sudah jadi anu ya misalnya cak ibarat orang kuliah tuh bila sudah aku mendaftar jadi PNS hanya kena aku menuntut ilmu. Misal nang kaya itu. Nah, orang nang kaya ini menunda-nunda ibadah padahal inya tahu itu kewajiban ala wujudil faraq, menunggu-nunggu waktu lapang min raunatin nafsi. Itu ciri atau alamat kebodohan yang ada di nafsunya. Jadi min raunatin nafsi itu maksudnya orang ini tergolong orang-orang yang bodoh. Arti bodoh ini
ya sebanjarnya ya bungul. Nah, tapi bungulnya itu ya nafsunya, kebungulan nafsu. Memang nafsu itu memang lihai urusan baalasan. Urusan baalasan nafsu itu jagaunya. Nah, jadi mun kita masuk kategori di sini bungul itu berarti kain aja aku jam enggak itu. Fa iza kana al muridu, apabila seorang murid. Nah, ini apalagi ini murid. Murid ini ada berisi tujuan di dalam hidup, yaitu niatnya hanya satu, semata-mata menghendaki keridhaan Allah. Ciri Allah ridha yang paling terbesar, pertama kita dulu ridha dengan sidin. Yang kedua, Allah buka akan hijab. Jadi selama kita belum terbuka hijab, itu belum lagi Allah ridha dengan kita secara sempurna. Nah, jadi menuntut keridhaan Allah maksudnya menuntut terbuka hijab. Itu maksudnya. Jadi kalau kita masih pusang, bakawan-wan musang, pina-pina kayak pina kada mengaruan sehari-hari ini nih, pina menyari-nyari, pina kada penyabaran. Jadi ciri-ciri orang yang kada terbuka hijab, maka menjadi ciri bahwa Allah belum sempurna ridha lawan orang tersebut. Nah, jadi menuju keridhaan Allah maksudnya hendak dapat kesempurnaan keridhaan Allah, yaitu kada tadinding kita dari melihat akan kebaikan-kebaikan Allah yang nampak minto. Nah, itu maksudnya, itu tujuan seorang murid. Jadi murid ini bila beisi cita-cita, itu pang cita-citanya. Napakah gawiannya? Anak bahuma kah, betani kah, siapakah, bini-bini kah, laki-laki kah, apakah aktivitasnya? Bila tujuannya hendak lawan Allah dekat, murid narannya. Nah, amun orang banyak beisi tujuan bang, apalagi tujuannya kadada hendak lawan Allah tu beparak, nah ini lain murid. Lain murid, walaupun orangnya alim, walaupun ahli ibadah, tapi tujuannya beribadah nak sugi, lain murid narannya. Nah, lain murid. Jadi ini penting dipahami, tujuan kita berusaha nih tuh, pertama dulu ini supaya kita dapat pahala berusaha lah. Jangan semata-mata meunting sugi, jangan semata-mata hendak mengumpulkan harta. Pertama tujuan berusaha dulu bagi kita yang di makom asbab ini nah. Kan makam asbab itu artinya kada kawa kita kada berusaha secara hukum sebab. Sebab bila kita kada berusaha, yang ditanggung ada. Nah, anak 10 jari-jinya, jari-jari tangan 10, bini 4, cita-cita, cita-cita pian. Nah, hanya seikung gin belum juga seikung lagi. Nah. Jadi kada kawa kada berusaha. Lalu berusaha itu niat pertama supaya jangan mengalihi orang. Nah, ini tuh nyak ada berusaha beribadah aja cuma mengalihi dang sanak, mengalihi kuitan, mengalihi kakawanan. Kena mau WA kirim memang baras aja. Nah, kada berusaha tapi minta kirim baras, ini mengalihi narnya kayak ini. Jadi kita niat berusaha itu pertama dulu jangan sampai supaya, nah, jangan sampai supaya agar kita itu jangan mengalihi orang. Itu niat berusaha. Oh, ternyata kita cukup aja sudah ada mengalihi orang, punya sembako itu lengkap, 4 sihat 7 sempurna di rumah itu lengkap sudah, kada betah kekurangan, masih aja nak berusaha, bolehlah, boleh niatnya bertambah. Di samping supaya jangan mengalihi orang, hendak babari-bari. Nah, jadi silahkan cangkal berusaha, tapi kalau niatnya kada hendak babari-bari, usaha kita itu kada berberkat, berdosa, masuk kita kategori al-hakumut takasur, orang yang menumpuk-numpuk harta. Ini bagi orang sugih pulang, masih aja cangkal berusaha, niatnya bertambah sebuting, hendak jadi orang pemurah. Jadi kita berusaha cangkal itu padahal sudah cukup, kada meunting supaya jadi orang sugih atau tetap jadi orang sugih, kada. Amun kita masih hendak supaya tetap jadi orang sugih atau jadi orang sugih, niat kita itu tuh bubuhan karun. Maka kita ini kena tak kumpul lawan karun mun niat nang kayak itu. Jadi niat kita hendak berusaha lebih pada yang ada, hendak babari-bari. Nah, jadi kenapa garang cangkal aja hendak jadi orang pemurah. Nah, jadi orang pemurah. Nah, itu tujuannya. Ini dipasang nih nenek.
bila kita kada masang nini, nini kada dipasang, kaya kena sarik. Nah, jadi kada kawa nintu kada dipasang kada kawa. Niat yang bujur nintu nah, jangan salah. Jangan semata-mata handak ni bagi orang yang sudah cukup lalu berusaha. Nah, niatnya tadi nang kayak itu. Amunnya haja kada cukup, nah itu lain lagi supaya niatnya jangan menghalihi orang. Nah, itu. Nah, ketahuan ya kita bila kita ini misalnya hendak ampih berusaha tapi jangan menghalihi orang, berarti kita tuh bukan di maqam tajrid hendaknya, tapi kita di maqam asbab. Kan sudah dibahas semalam, ada orang yang duduk di maqam asbab, ada yang duduk di maqam tajrid. Tajridnya kada berusaha, tapi nya kada menghalihi orang. Nah, tajrid narannya. Ada juga orang yang di maqam asbab, kada kawa kada berusaha. Bila kada berusaha, bini lawan parang menghadang di rumah. Nah, jadi niatnya yang dibujurakan lah, niat yang dibujurakan bukan ampih berusaha. Bila inya di maqam asbab, orang yang di maqam tajrid jangan berusaha. Nah, tatap aja inya situ sibuk lawan Allah Ta'ala, ramin Allah Ta'ala. Nah, sebagai tiang-tiang langit ya kita. Tetap aja. Jadi masing-masing ada tugasnya, ada sama. Dan sama-sama termasuk ahlullah kedua golongan tersebut. Nah, jadi di sini dipadahkan idza kanal muridu, apabila seorang murid. Nah, murid ini tadi dua, bisa inya memang di maqam tajrid sudah. Arti di maqam tajrid kada perlu berusaha. Kenapa? Warisan kuitan 750 triliun. Yuk. Belum beisi rumah ganal, sakalnya di bawah rumah pulang anu sarangnya batu bara. Orang hendak menukari sudah berapa triliun hendak menukari orang. Duit yang di bank sudah 750 triliun, di bawah rumahan ini sudah triliunan nilainya juga. Ini kada perlu usaha lagi, ini tajrid sudah nadarnya. Santai ya, tujuh turunannya santai. Nah, tapi nya di bawah beribadah, di bawah menuntut ilmu. Nah, ini orang tajrid, amun kita yang rumah menyewa. Tuh gini 5 bulan kada bayar lagi. Misal anak kesebelasan, bini pamamayan. Pina mangulir berusaha ini, mengatik tasbih aja gawian luput. Luput. Ada kalanya tasbih dikatik yang 100 nih, yang 2 biji itu sudah nyai. Ada kalanya kita berusaha, nah itu. Nah, jadi idza kanal muridu, apabila seorang murid mustaghilan bihalin, sibuk dengan satu keadaan. Apa keadaan tersebut? Min ahwali dunyahu, yaitu dari gawian-gawian dunianya. Sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunianya. Dunianya itu macam-macam tuh, bila lain dari Allah yang dituju dunia sudah. Nah, dunia sudah. Inya sibuk lawan nintoh. Lah, wa kana dzalika, sedangkan kesibukan yang inya sibuk di situ, yamnauhu, mencegah inya, menghalangi inya minal a'mal, daripada beribadah yang empat macam tadi. Menuntut ilmu yang wajib, menyempurnakan yang perintah yang wajib, menggawi yang sunnah semampunya, wiritan dari perguruan, itu tertegah, terhalang gara-gara kesibukannya tadi. Allati, bahwa yang kada digawinya ini nah, amal atau ibadah nang kaya ibarat menuntut ilmu ini nah, kada digawinya, padahal itu yatawassalu biha ila hadrati maulahu, menjadikannya sampai biha dengan sebab ilmu yang dituntutnya, dengan sebab wiritan yang dibacanya, ila hadrati maulahu, kepada hadrat Tuhannya. Nah, jadilah menuntut ilmu, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunnah semampunya, menggawi wiritan dari gurunya, ikhlas menggawi ninto, itu dijadikan Allah sebab kita sampai ke hadratnya. Sebab artinya kada memberi bakas jiwa. Kada boleh kita berpegang dengan amalan, tapi kada kawa kada digawi, karena itu perintah. Nah, makanya kita berniat beramal itu menjunjung perintah Allah, bukan karena bekacak dengan amalan. Nah,
Ternyata kita paham sudah empat perkara itu, ikhlas menggawi menjadi sebab kita sampai ke hadrat Allah. Tapi kada tagawi, nuntut ilmu kada tatulak, handak kai cuma kada tatulak. Maka handaknya itu mulai 70 tahun yang lalu sudah. Hah, lawas bener tuh. 70 tahun yang lalu berarti umur tuha bener nih. 70 tahun yang lalu aku nang handak menuntut ilmu jasa apa? Wah, ini kada tatulak-tulak ja. Sampai berapa ikung gurunya mati sudah ja. Aku aja yang hidup masih. Nah, kada tatulak-tulak juga. Gara-gara sibuk maurus toko, menjaga toko. Nah, di kasir duduk. Kenapa pian kada mau apa orang enggak? Aku kada percayaan orang ja. Jadi seorang yang berhadangan seharian semalaman di toko situ. Selawar handap baju-baju yang kaos cap balsam nih tuh. Nah, baku pihak ada, baudul kada, apa kada. Pina mengeriut muha. Nah, ya, madang. Jikirnya nih tuh, duit itu bang. Jikirnya, nah ini rugi benar nang kayak ini. Amun ada nang kayak ini lah rugi benar. Kenyataannya banyak yang kayak ini. Kadanya ada lagi. Tapi di luar negeri sana bang, kada di sini. Di daerah Jepang sana gitu nah. Di daerah Belanda jauh. Ya. Jadi nang kaya kita tuh minum lah. Minum kita kada wani meninggalkan minum nih. Kenapa? Sebab minum ini sebab hilang haus. Walaupun sebenarnya yang menghilangkan haus Allah. Ya kalau banyu kada memberi bakas. Tapi tetap kita makan dan minum. Harusnya ibadah tuh model kaya kita makan dan minum tadi. Kada kawa kita meninggal ibadah. Karena ibadah itu makanan roh. Sedangkan banyu dan nasi makanan jasad. Banyu dan nasi kita kada wani meninggalkan, walaupun kita paham itu sebab kada memberi bakas, tapi kita kada meninggalkan. Tetap mencari mana ada kan nasi aja. Nah, sekarang ibadah sebagai makanan roh ternyata kita ketinggalan. Cuma ibadah yang dalamnya ikhlas lah. Ini bisa juga kita tuh beribadah cangkal, tapi kada ikhlas, tetap payah tuh lapar. Ibadah cangkal, makin banyak ibadahnya, makin bertambah pusang, makin berakat lawan musang. Kenapa? Kada ada keikhlasan. Hanya tuntung sembahyang duha 8 rakaat, assalamualaikum, bemamai. Hanya bersembahyang maka bemamai. Nah, hanya imbah batahajud, imbah subuh, bahwal dua laki bini. Nah, itu apa maksudnya tuh kada ada kesabaran. Jadi buah ibadah nih itu kada terlihat. Kenapa? Ya tadi bang, ikhlasnya kada ada. Kenapa ikhlas kada ada? Kada paham. Kenapa kada paham? Kada mau belajar sifat 20. Nah, handak juga belajar ilmu yang langsung jadi Tuhan. Nah, belajar selambar dua lembar, tamat jadi Tuhan. Tapi Tuhannya penyarikan atau ngalihnya. Padahal Tuhan kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini panamparan. Ada kawa salah sedikit tampilin sama ini ya. Hah? Aneh benar mau Tuhan nangka ini bahaya kita. Bahayakan. Ada kawa salah sedikit Tuhan nangka itu bahaya. Maka sesingkutnya ganal benar juga pulang. Nah, jadi Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini perasa jadi Tuhan sudah. Bunyi paninggingnya ilmu makrifat, tapi agak orang mungkin aduluan Tuhan tuh Tuhan yang ditimbulkan kada seorang agak akan diri. Nah, kisah seorang paninggingnya makrifat pandiran di warung setengah hari mandir makrifat aja kan. Untuk tuh habis sudah di hadapan pais saja lagi ada yang ada. Oh, pandir makrifat. Nah, ini nih banyak manusia nang kayak ini nih, sekalinya berhutang celah aja. Jadi tukang warung ni bunga benar. Petang hari pada maripat saja berhutang nak kok. Nah. Kada sedikit nang kini pian banyak. Tunjuklah orangnya. Ada mencongkong juga di sini orang ini. Nah. Jadi kayak itu. Jadi kita tuh belajar ilmu sifat 20 nintu lawan yang ahlinya. Supaya jangan sampai kita tersalah. Jadi belajar ilmu sifat 20 tauhid supaya kita duduk di kehambaan bukan duduk di ketuhanan. Ciri orang yang bersifat hamba ada di dirinya akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hamba sabar, akhlak Rasulullah ada di dirinya.
Syukur akhlak Rasulullah, ridha akhlak Rasulullah ada di dirinya, sangka baik akhlak Rasulullah ada di dirinya, itu ciri orang terbuka hijab. Nah, ini mengapa pandiran maripat tinggi tapi bersangka jahat non orang itu bisa masuk neraka tuh ya. Han sangka jahat tinggi benar, tingkat dewa sangka jahatnya menyangka orang masuk neraka kan luar biasa nih tuh. Orang mendoakan supaya umat Rasulullah masuk surga. Maka bila syarik memberi takutan benar berdoa. Ya Allah ya. Udah hantu tujuh turunan jadi hantu. Han kan memberi takutan doanya. Menulung kada hakun lo pina ditamuinya ya kalau jadi hantu. Dua aku ni kabul tahulah aja. Mun aku ni baugah pada kampung ni bala yang turun jahan para sepaharatnya pulang. Orang yang ma'rifat nintu nya memandang hanya Allah yang hebat. Dirinya la haula wala quwata. Kadada beisi kisah. Kada wani betimbul-timbul. Mun seorang parasa jadi wali, para separak orang Tuhan ada kisah narannya. Atau kada bujur. Mun kaya itu. Nah, jadi kada kawa orang maripat ada ciri ketahuan di ciri. Kada kawa kita mangaku-ngaku. Ini nah menuntut ilmu kada suwa, pardoain kada belajar. Ya kalau sibuk urusan dunia pandiran maripat muha kada cocok lalu. Nah, kenapa kita menggawi amaliah kewajiban taat yang dalamnya tadi ikhlas supaya sebab untuk menyampaikan kita ke hadrat Allah itu ada. Kenapa kita minum supaya sebab Allah menghilangkan haus itu ada. Nah kayak itu. Bismillah. Walaupun kita kada berpegang dengan amal. Wa ahala dzalika ala faradihi. Dan orang tadi menunda dzalika akan wiritannya menuntut ilmu yang berdoainnya ala paragihi menunggu kalapangan. Kainai aku aja menunggu lapang aja. Mun sementara ini aku masih sibuk banyak urusan lagi. Nah ini bongol nih, nang ini bongol nih. Nah mintil kal asghali disebabkan kesibukan-kesibukan yang ada di dirinya. Lalu kada terlihat menuntut ilmu sibuk pang. Nah bulik orang sudah parak isya turun sebelum subuh besubuh hai besubuhnya di toko. Nah besubuh aja orang bewirit ke tempat bewirit juga. Nah sibuk pokoknya lalu nya berucap wani berucap. Nah ini pas benar nih banyak benar nih pian mun mendengar mungkin. Nah pian bisa banyak rancak mendengar nih atau pian yang berucap nangka itu. Pokoknya idza tafarragtu apabila aku sudah lapang amil tu aku ba'amalai. Bila aku sudah lapang aku menuntut ilmu ai. Bila aku sudah bisa sebidang motor hanya aku tulah ke pengajian ujar. Nah, padahal berarti sihat aja dan pengajian sekalinya dihiga rumah seorang. Nah, hadang bisa sebidang motor. Aneh loh kok. Nah, aneh. Karena dzalika keadaan yang seperti itu yang ingin menunda-nunda lawan menuntut ilmu lawan beramal dalilan ala menjadi bukti ala raunati nafsihi atas kebutuhan nafsunya. Nah artinya dibunguli nafsu. Kenapa itu dibunguli nafsu? Nah coba lihat warraunatu dan bermula kebutuhan nafsu itu raunah di kita. Artinya nafsu yang bodoh nih itu dorbun minal himakah cabang dari ketambukan. Himakah itu kan derajatnya tertinggi pada bunga. Amun kalau bahasa Banjar ada kata-katanya ya tambuk tadi teh. Nah jadi raunah ini kebodohan nafsu ini cabang dari ketambukan. Nah tanya mau sedikit arti tulisnya gede-gede tambuk situ. Nah itu wadzalika yang seperti itu li taswifihi al-amala karena menundanya akan beramal menundanya menuntut ilmu ila paragi awanihi mahadang-hadang waktu lapangnya wakot maka sungguh terkadang la yajidu muhlatan inyakat muhlatan la yajidu muhlah inyakat dan menemukan waktu kosong sekalinya. Nah
hadang-hadang-hadang ya julun yang tadi teh. Aku ni tahulah menuntut ilmu tu handak aja mulai yang 70 tahun yang lalu. Berarti tu selama 70 tahun kada menuntut ilmu tu gara-gara mah hadang-hadang waktu yang kosong. Padahal ingat jersidin qad la yajidu muhlatan bahwa inya kada menemukan waktu yang kosong bal sakalinya yahtafipuhu almautu menyambar lawan inya oleh kematian. Nah, mahadang minggu kaina menuntut ilmu sakalinya hari ini batajak tihang bendera hijau tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mahadang kaina umur kada tahu, maka sabar kada paham, ikhlas kada paham, etiket aja masih salah. Kada mau belajar sifat 20 mahadang kaina imbah tuntung gawian sakalinya tadahulu mati yang menyambar. Banyak nang kaina pian. Atau kada usah mati ya, tadahulu garing. Asalnya sihat tadi pas garing, angah-angah narnya gin garing. Atau tadahulu tuha, mun sudah tuha tanaga meundur. Tuha ni mengatik tasbih gin balain lawan urang anom. Urang anom. Ayo. Oh. Ya lah. Nah, tapi mun urang tuha ni talapas. Nah. Kenapa dia pandangan mata lapas nih hilang tenaga nih aja. Nah. Mengatik kita kalau lagi nang kena antar lapas. Paham lebih yang hilang tenaga. Lagi anum kan. Kada paham kada usah mengerti be dia mana aja. Nyaman anum juga pian. Menuntut ilmu nyaman lagi anum. Ini nanya nih yang tua-tua yang anjing guring gede nih. Nah, bagi pergi pas angin aja. Nah, ngapain tau aja. Oh, Tuhan yang ngelih, ha? Ya, anum maghribnya juga gorengan sekalinya. Nah, lain anum orang bahari bila anum gagah. Wah, ini bersaing lawan Tuhan, goreng. Nah, handak sembahyang berjamaah yang anum lawan yang Tuhan, gagah yang anum. Berjalan lakas yang anum, nah. 10 kali putaran masjid yang anum ini kawa, yang Tuhan ini belum sampai-sampai ke masjid lagi. Nah, ya kan? Jangan mahadang tuha. Apalagi dikira sihat terus sakalinya garing atau dikira umur panjang sakalinya bedahulu datang si Ijrail. Nah. Pamindalika. Hadang hulu pamin apa bacaan itu? Umata ulun anuna. Qabla dzalika. Bal yahtatipuhu almautu qabla dzalika. Sakalinya menyambar akannya oleh kematian sebelum inya mengerjakan apa yang dicita-citakannya. Atau urangnya hidup haja kada garing pulang sihat haja. Sakalinya ia sedadu sugluhu bertambah-tambah kesibukannya. Asalnya beisi toko sebuah. Beisi toko sabuah ni jenya kain lagi aku menuntut ilmu. Mahadang sudah sukses rami lancar. Sakalinya beisi toko dua buah bertambah sibuk. Makinnya jauh dari majelis taklim akhirnya. Ha. Jadi kada kawa kita mahadang-hadang kaina bisa tadahulu umur, bisa jadi garing, bisa jadi tuha lama urat atau beisi kesibukannya kada bakal tuntungan, malah bertambah banyak. Lianna asgalad dunia karena kesibukan-kesibukan dunia itu yatada'a ba'duha ila ba'din. Nah, mengundang kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, urusan ini semacam mengundang urusan yang beberapa macam. Itu kesibukan dunia tak? Kada maunya kesibukan dunia itu berkurang, sifatnya itu bertambah. Asalnya di sini urusan itu di sana pulang. Jadi ya tada'a ba'duha ila ba'din, saling mengundang kesibukan yang lain. Nah, walau furidha seandainya pang diyakini annahu bahwasanya inya tafarraga minha ada kena waktu lapangnya. Tafarraga minha ada waktu lapang minha dari kesibukan dunia. Yakininya aku punya tahun 2022 aku nyata sudah ampih sibuk. Ujarnya, nyata ampih sibuk. Sakalinya dasar bujur, dasar ampih sibuk. Masalahnya nya duit aja lagi yang berusaha. Kadinya yang berusaha, nya menerima hasil aja lagi sakalinya. Imbah nintu sihat dan masih ada umur, masih muda, tetapi sakalinya faqad
ya tabaddalu azmuhu, sakalinya cita-citanya berubah. Dahulu waktu masih sibuk, jadinya akhir bila sudah hampir sibuk, mungkin tahun ini masih sibuk, Bang. Ini tahun 2022 bisa hampir aku sibuk. Aku menuntut ilmu terus. Pokoknya aku tiap hari menuntut ilmu. Nah, pokoknya aku beribadah, bawirid segala macam. Nah, kayak itu cita-citanya sampai tahun 2022 sakalinya ia tabaddalu azmuhu. Berubah cita-citanya. Sakalinya hendak mendaftar jadi caleg. Nah, berubah niatnya. Jangan sibuk kada pulang nih. Padahal ampi urusan kada digawi lagi, oh sakalinya berubah cita-citanya. Bahkan watad'u niyatuhu, niatnya hendak beribadah jadi lemah. Bisa nang kaitu pian teu? Lemah niatnya hendak beribadah. Nah, jadi kesimpulannya lah, fal wajibu alaihi ay alal muridi, ini kesimpulannya, maka wajib terhadap seorang murid annuhudu, bangkit ilama, kepada empat perkara, yaitu ketaatan yang sudah ditentukan oleh guru-guru kita, menuntut ilmu yang fardhu ain, menyempurnakan kewajiban-kewajiban. Nah, imbah nih untuk pulang menggawi yang sunnah walaupun semampunya, imbah tuh malah mengacak lawan wiritan baguruan, mak tuh maksudnya. Kenapa mak nih tuh garang penting? Tapi ikhlaslah. Kenapa? Yusiluhu ila maulahu. Karena tuh menjadi sebab inya sampai kepada Tuhannya, kepada keridhaan Tuhannya. Nah, di dunia ini hadrat Allah aja yang paling indah. Bila masuk ke situ, ya juga surga di dunia. Bila sudah masuk di hadrat Allah, surga di dunia, inya kada kapingin lagi lawan surga di akhirat. Rami lawan Tuhan. Nah, itu di hadrat Allah nernya. Maka kita bangkit ya sidin. Nah, jadi kesimpulannya nang kaya itu. Bangkit kita untuk menggawi yang empat tadi, ikhlas di hati. Nah, kenapa? Karena itu yusiluhu ila maulahu. Tu boleh dibaca yusiluhu au sala yusilu, boleh dibaca yuwasiluhu, boleh juga jadi wasala yuwasilu anunya. Fi'ilnya li ta'diyah nernya. Qoblal fawati, sebelum kehilangan kesempatan. Nah, sebelum kehilangan kesempatan. Nah, jadi masalahnya ini pertama dulu. Bila kita di makam asbab, jangan ampih berusaha. Tetap urus dunia. Tapi jangan sampai dunia yang kita urus menghalangi kita menggawi yang empat ini nih. Diatur waktunya. Diatur waktunya, porsinya tuh diatur. Jadi jangan juga kita salah paham, mendengar nangkai ini lalu ampih berusaha. Tokonya di Banam tumbur orang sekampungan. Nah, ini bungul. Nah, bungulnya sempurna benar pian. Kada kaya itu maksudnya, tetap berusaha tapi dibagi waktunya. Nah, ada waktu kita mengamalkan wiritan dari perguruan yang di situ kita beradab menggawinya. Duduknya kayak apa, cara orang beradab menghadap kiblat, beudu tuh jelas sudah. Jangan belum mandi wajib. Belum mandi wajib ambil tasbih. Nah, maka dibaca qul huwallahu pulang. Nah, mandi wajib belum baca qul huwallahu, maka nyaring pulang. Oh, yo. Ini luput narannya kada bapakai syariat narannya. Nah, jadi ada adab-adabnya. Paling kada sejam kah atau setengah jam kah waktu kita yang kita tuh bujur-bujur menggawi wiritan guru dengan beadab. Berarti pulang ada waktu menuntut ilmu. Ilmu yang dituntut ada banyak, sifat 20, tauhid kita as'ariyah, maturidiyah, ahlus sunnah wal jamaah, fikih yang anggaran tak pakai hari-hari aja supaya jangan tersalah dan nih. Tadi pinogonol tasbih sekalinya yang dibaca qul huwallahu mandi wajib belum, nah, berarti kan kada pintar narannya. Berarti kada belajar. Nah, ibadah itu tasawuf belajar. Tasawuf itu wajib berdoain juga belajar nih tuh. Supaya kenapa garang tujuan belajar tasawuf, di antara hikmah manfaat kita belajar tasawuf, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena tasawuf ini membahas masalah penyakit-penyakit hati. Nah, ada hasad di hati. Para rasa kita hasad itu sunat muakkad. Yang kada belajar tasawuf. Dikiranya hasad itu sunat muakkad. Jadi buktinya pahirian benar. Mulai bahari sampai wih ini tetap pahirian kada hilang-hilang. Berarti kan sunat muakkadnya menganggap. Padahal hasad ini membakar amal ibadah. Nabi memadahi ya Nabi, hasad itu membakar ibadah sebagaimana api membakar kayu yang kering.
Nah ini yang dibahas di tasawuf supaya kita tampi hasan. Sebiji aja belum lagi bigi-bigi yang lain. Ninto kada kawan ini ditunda nih. Bahkan ujar Syaikhul Islam Palembang dalam kitab Syiar Salikin di awal-awalnya, tauhid ada batasan. Kalau sudah awaluddin ma'rifatullah paham 50 kaidul iman, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mengerti, cukup aja sudah. Sampai ke mana? Sampai kepada finis paham ikhlas. Bahwa ibadah fikih ada batasannya juga. Kada perlu kita belajar yang khilafiyah-khilafiyah sampai menurut madhab Imam Anu ini, menurut kada usah itu. Itu orang-orang yang utaknya cerdas-cerdas aja, yang lungur-lungur kepala tuh ibuhnya situ. Namun kita ini Imam Syafi'i aja. Ba'udu Imam Syafi'i nang kayak ini, yang kitab-kitab yang ada yang biasa-biasa aja. Nah, paham ba'udu bujur, istinja paham bujur, itu aja. Haji pang kada usah, duitnya kada ada juga. Kada usah belajar haji dulu, kada wajib, duitnya kada ada. Hah, belajar zakat luar biasa, mana duitnya? Anak berzakat, pegawai habis sehari dapat sehari, habis sehari mandir masalah zakat, kada usah juga dulu. Nah, amun sambahyang pang, nah hari-hari gawian seorang, wajib belajar rukun dan syaratnya. Nah, jadi kada banyak sebenarnya pikir ini kada banyak. Tinggal lagi kita mau kada belajar itu aja, mau belajar amalkan. Nah, belajar pulang kayak apa supaya hati tadi ba'akhlak, ba'adab, iya bab tasawuf, akhlak hati. Nah, tiga perkara itu aja. Nah, cuma ujar si Abu Palembang untuk belajar tasawuf ini berkaitan dengan perkara-perkara yang memperbaharui iman. Jadi do imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu isyarat aja. Sebab iman kita ini jar Nabi banaik beturun. Nah, maka yang mengancangi iman kita tadi ialah pelajaran-pelajaran tasawuf tadi supaya standar terus. Nah, ujar Imam Ghazali, 4 hari kada belajar tasawuf, 4 hari hatinya itu sudah keras. Apalagi bertahun-tahun. Hati karena pengarasan benar. Dalam selawar litoy. Apa gunanya? Hati pengarasan benar, kemudian sampai ke akhirat kada ikhlasakan ya. Karasnya hati. Jadi yang bini malam yang ada daya upaya. Hati aja pengarasan. Jadi jangan kada belajar tasawuf, jangan kada belajar tasawuf ya kalau jangan kita tahu empat pendengaran orang-orang atau ucapan orang-orang yang bungol, yang kada paham. Bu apa tasawuf tu juga ada di zaman Nabi ya. Muhanyawa kin kada ada di zaman Nabi mulai. Inda musti. Inda musti madang tasawuf tersalah, sesat segala macam. Mana dalilnya Quran ya muha. Quran aja hafal kada, tafsir hafal kada. Baca kitab kada bisa, betakun dalil. Datang ke rumah betakun dalil. Ulun surung baca kitab kada bisa, ulun catok paham. Silahkan betakun dalil, berapa puluh tahunnya masa kulah. Ayo betakun dalil, ini belajar usul aja kada suah. Betakun dalil, keharatan muha. Kan sarik sudah ulun nih. Nah, kita tuh sami'ina wa ata'na aja kada mungkin orang tuha bahari itu menyesatakan. Nah, ujar guru sokumpul dalam kitab-kitab pulang nyata tertulis yang dalam parduain itu tiga wajib hukumnya bila kita kada belajar parduain yang tiga nih itu tauhid, fikih, tasawuf dengan batasan-batasan yang sudah menjelaskan tadi dosa besar. Bila kita menganggap nih itu kada wajib, bahkan wani mendang kada wajib, bukan hanya dosa besar lagi tapi murtad sudah. Nah, waninya mendang murtad ya itu kitabnya ada, bukan kitab Sulamut Taufik. Bukan kitab Tuh Fatur Ragibin kalangan Dato' Kalampayan yang Melayu itu bukannya ulun yang memedahkan murtad, ini ulama yang memedahkan. Barang siapa mengatakan perkara sesuatu yang diwajibkan oleh ijma ulama dipadahkannya kada wajib murtad, buka kitabnya Asbabur Riddah, bab Asbabur Riddah di awal-awal kitab Sulamut Taufik. Nah, kada ulun begayaan. Bah begaya haja sidin. Nah, kadanya begaya. Pangdinya kesambungannya nah. In lam taqta'hu anallah. Al waktu bermula waktu. Ini kok anu apa pepatah aja kita pepatah Arab. Al waktu bermula waktu. Bermula waktu kasaipi nangkaya pedang. In lam taqta'hu jika engkau tidak menguasai pedang tersebut, qata'aka pedang itu yang akan memenggal gulumu. Nah, bujuran ini nih.
Waktu ini kada kawa dibulik-buliki. Bila kita kada bujur-bujur memanfaatkan, kada menguasai waktu, kita yang rugi, itu maksudnya. In lam taqta'aka al waqtu kasib, in lam taqta'ahu qata'aka. Bila kita kada memanfaatkan waktu, masa muda kada dimanfaatkan, datang masa tuha, inya yang rugi. Cuma cakap aku tahu semalam lagi anum aku gagah-gagah menuntut ilmu dia. Nah, cakap tahu. Jadi menyesal tu memang di kemudian. Yang berdahulu menyesal tu yang berdahulu yang di muka sapi. Jadi lo takkan hal lo ya. Sebab bila berdahulu di muka sapi deranjahnya menyesal berdahulu itu tu. Amun kebiasaannya menyesal tu kemudian habis waktunya nah. Insya Allah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.